Ya, selamat pagi Tribunas. Kembali lagi bersama dengan kami. Saat ini kami berada di Kelurahan Kleak di Kecamatan Malayan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kami melaporkan kepada Anda, ini merupakan salah satu rumah mewah milik Rafael Alun Trisambodo. Rafael ini merupakan ex pegawai Dirjen Pajak yang baru saja mundur menyusul kasus tindak penganiayaan anaknya Mario Dandi terhadap seorang remaja David Letumahina. Dan oleh karena penganiayaan tersebut, Rafael menjadi sorotan dan terungkap bahwa pegawai Ditjen Pajak, bekas pegawai Ditjen Pajak ini memiliki harta yang fantastis. Sesuai dengan LHKPN tahun 2012, ia melaporkan harta sebanyak 56 miliar. Dan belakangan diketahui bahwa Rafael ini memiliki aset atau properti di mana-mana, selain memang memiliki sejumlah mobil moge, mobil-mobil mewah. Selain memiliki properti di Yogyakarta dan Jakarta, ternyata aset-aset Rafael Alun Sambodo itu, Trisambodo, juga berada di Manado, di antaranya perumahan Green Hills Residence Manado dan juga ini salah satu rumah mewah yang ada di Kelurahan Kleak. Ini rumah mewah konstruksi dua lantai dan dijaga oleh pembantu yang berasal dari Jawa. Dari informasi yang kami peroleh bahwa rumah ini dijaga oleh dua sepasang pembantu dari Jawa. Nah, mereka memang jarang bersosialisasi karena pemilik rumah juga sangat jarang datang ke Manado.